uskup ditegur oleh paus. Uskup ditegur oleh paus. Bahkan diminta bertobat. Nah, tetapi uskup enggak ngeraiken, enggak digubris. Malahan sang uskup sebelah kanan itu, dia membentuk tim advokasi. Dia membentuk tim advokasi untuk membela pastor-pastor yang jadi perlawannya terhadap paus nemen iki. Nah, itulah yang terjadi lembar yang pertama itu ya. Jadi gampangannya banyak pastor kawin, ternyata uskup juga kawin, malah membentuk tim advokasi tadi. Baik. Fotokopi cek anak gawe ne. Nah, fotokopi cek anak gawe ne. Ibu bapak yang saya hormati. Fotokopi yang pertama, lembar pertama. Itu ceritanya. Itu ceritanya adalah beberapa orang pastor nikah, kawin. Jadi supaya tahu, ben-ben gak ujuk-ujuk anak fotokopi. Beberapa pastor kawin. Padahal menurut agama Katolik tidak boleh. Nah, banyak, banyak yang kawin. Oleh uskup tidak ditegur, tidak ditegur, malah uskupnya kawin. Itu loh fotonya, itu loh, itu fotonya uskup kawin dengan dokter itu. Jadi supaya penyelenggara tahu fotokopi karepe apa. Jadi uskupnya itu kawin dapat seorang dokter ini. Nah, melihat hal seperti itu, uskup ditegur oleh paus. Uskup ditegur oleh paus. Bahkan diminta bertobat. Nah, tetapi uskup enggak ngeraiken, enggak digubris. Malahan sang uskup sebelah kanan itu, dia membentuk tim advokasi. Dia membentuk tim advokasi untuk membela pastor-pastor yang jadi perlawannya terhadap paus nemen iki. Nah, itulah yang terjadi lembar yang pertama itu ya. Jadi gampangannya banyak pastor kawin, ternyata uskup juga kawin, malah membentuk tim advokasi tadi. Baik, singkat-singkat.